siap menghasilkan sendiri adik-adik siswa menteri untuk mengembangkan lapangan yang dari sana ASDM sendiri nanti akan menghasilkan segera kalau bisa karena satu hal yang menggembirakan di kita Pemprov kita akan coba menggali sumber daya alam dari pengembangan dari kemudahan ini supaya kita bisa meningkatkan nilai tambahnya di dalam daerah kita sendiri sehingga kita tidak kirim keluar dalam bentuk raw material karena kalau kita bisa meningkatkan nilai tambahnya itu faktanya luar biasa jadi tidak kita tambah kemudian kita jual tanpa adanya tingkatkan kita proses dulu menyerap ini sehingga dia dalam bentuk setengah jadi dia akan membuat untuk bahan-bahan sesuai dengan akhirnya memang selesai di bulan Desember itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersama kelompok mahasiswa penelitian tentang pengembangan tungku kalsinasi batu gamping untuk produksi kapur tohor. Kegiatan mereka ini adalah bagian dari proyek ya. Proyek ya, ada namanya kegiatan NBKM, kegiatan kelompok, belajar kelompok berbasis proyek. Nah, ini alatnya, dengan alat ini mereka belajar bagaimana memanfaatkan batu gamping menjadi kapur tohor. Kapur tohor itu sangat berguna untuk berbagai industri turunan. Dan Sumatera Barat memiliki potensi batu gamping yang sangat besar. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, mahasiswa teknik kimia Bung Hatta bisa berkontribusi untuk pembangunan khususnya di wilayah Sumatera Barat dengan potensi batu gampingnya yang sampai saat ini belum termanfaatkan secara optimal. Begitulah yang perlu kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.